Akhirnya kita sampai di Telaga Warna. Jarak trekkingnya itu 2,41 km. Jarak trekking dari base camp sekitar 1 jam. Kita lama karena tadi ya ada problem di kamera. Jadi sekitar 20 menit lah. Terus tinggiannya itu 1449 mdpl. Untuk suasananya, kalau untuk di pagi hari, nikmat. Kita udah sampai di persimpangan antara terjun Ciberem dan jalur Gede Pangrango. Ya, ketinggiannya sekitar 1503 mdpl. Mantap, ini suasana seperti ini, asik lah buat istirahat sebentar kaki. Puncak Gede, puncak Pangrango masih 9,3, Gede 7,8, Kandang Badak 5,6, air panas 3,6 kilo. Wow, jauh bro. Teman-teman, sekarang itu udah lewatin shelter Rawa Denok 1 ya? Ya. Okay. Ya, lumayan panjang sih. Dari base camp itu sekitar 2 jam ya? Ya, kurang lebih ya, 2 jam. Kurang lebih 2 jam lah. Ketinggian di Rawa Denok itu 1654. Ya, terbacanya di GPS. Terus juga jarak tempuhnya itu sekitar 4,6 kilo, Kak. 4,6 kilo, 2 jam berarti kita. 2 jam. Itu dari rumah lo 4,6 kilo kemana, Kak? Stasiun Bekasi. Berarti gue udah jalan sampai stasiun Bekasi. Kayak lebih deh. Berhubung kita masih sehat, masih ngejar waktu. Sampai Mandalawangi sih kita jam 2 ya targetnya. Target jam 2. Target jam 2. Jadi kita terus. Paling nanti sebat di Denok 2 ya. Denok 2. Kalau nggak langsung di Cipanas. Air panas. Di panas mah tempat mah ngemprut aja. Oke.
sampai juga di apa Batu Kepesua, hampir 7 kilo dari base camp jaraknya. Waktu tempuh 3 jam 17 menit, ketinggiannya itu 1870 mdpl. Kak, coba review airnya, panas gak? Review. Panas gak? Enggak. Coba minum. Nang badak. Persimpangan di atas sekitar 5 menit lah dari Kenang Badak ya. Kalau ke kanan ke Tugu Pangrango. Ke Gede ke atas. Kan tujuan kita ke Mandalawangi. Kita pilih ke gua kanan. Jalan.
Guks, akhirnya sampai juga di Mandalawangi. Guks banget, gila trekkingnya, awah jalurnya wow banget sih, menanjak, nunggul, kayang, banyak buat pohon tumbang, gila parah. Tadi gue jalan dari Endang Badak itu sekitar jam 1 kurang 15 menit. Sampai sini jam 4 15 menit. Goks. Berapa jam tuh? 3 jaman dengan jalur yang luar biasa sih. Pokoknya kalau mau kesini, pertama kan fisik itu harus prima. Terus juga perut jangan sampai kosong gitu. Karena emang cuacanya di sini, karena ini ketinggian di 2800-an ya. Ya lumayan dingin lah. Lumayan dingin. Ya kalau bisa, kalau buat cewek, jangan dikasih beban-beban yang berat lah. Karena emang jalurnya mantap. Setelah ini kita mau, gua sih, temen gua udah tepar tuh. Tepar, lemah banget. Setelah ini gua mau bikin teh lah. Teh, sebat, nikmatin suasana, oke, mantap.
Salam samit, teman-teman dari Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat.